Ya, halo, kembali lagi bersama saya Baka Baga di Story of Season Friends of Mineral Town ya. Kali ini aku mau ngasih tahu caranya dapat villa di pantai. Nah, caranya itu kita harus berapa kali ya? 150 kali gitu ya ngasih sesajen ke si Harvest Goddess ya. Lumayan lama ya ini, tapi nggak bisa per hari gitu ya. Sehari itu nggak cuma bisa sekali, jadi harus 150 hari gitu. Jadi nggak bisa sehari langsung 150 gitu. Kita langsung aja ya, ini udah hari terakhir, langsung aja ke spring. Oke, nih. Oke, katanya makasih kan. Oke, kita dikasih white grace lagi ya. Lah, mana ini rumahnya? Oh, ini. Oke, aku membangun rumah untukmu katanya. Gila, dikasih rumah loh. Ngasih sesajen kita juga gitu aja. Enak banget yang ngasih sesajen dapat rumah. Oh ini nih. Oh, ada ya. Beach villa. Oke deh. Kita coba aja ke sana ya. Kita lihat. Asik, gila. Wah, keren. Oke. Tapi pertanyaannya apa bedanya sama rumah yang biasa ya? Oke. Kita ini aja ya. Geledah apa sih? Namanya apa sih? Room tour lah itu. House tour lah itu. Kok geledah? Oke. Aku udah ini ya. Tahunnya udah jauh. Oke, ada gambar ya. Ada gambar ya, guys. Nah, itu. Oke, ada tanaman ya, guys. Kita room tour ya. Ada kalender sama ya. Wah, nggak ada spesial-spesialnya sih sebenarnya. Tapi buat koleksi aja kali ya. Udah pencapaiannya gitu ya. Lumayan, oke. Kasurnya sama aja sih. Warna biru tapi bedanya. Terus itunya warna merah tuh. Buku setnya udah. Udah. Ya nggak apa-apa lah ya. Buat ini aja. Buat koleksi. Koleksi rumah. Tapi keren juga tapi ya. Oke, itu dia caranya dapat villa di pantai ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau mau lihat tips and trick lainnya bisa dilihat di playlist di deskripsi. Oke, kalau gitu. Bye!